Investasi itu mereka sudah penuhi sesuai dengan persyaratan yang sudah kami lakukan dan saat ini juga dokter sudah. Itu kan akan terjadi. Ya. Yang diverifikasi itu apa nih, kasih yang sana apa nih yang mengajak beri. Jadi kami ajukan beberapa persyaratan yang harus kami verifikasi itu sesuai dengan surat. Surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai calon ketua umum KONI Kabupaten Minang Barat. Dan berkas itu sudah kami terima dan sudah ditindaklanjuti. Kemudian juga ada syarat lain, yaitu daftar riwayat hidup singkat sebagai calon ketua umum KONI Kabupaten Minang Barat. Ada 23 cabur, pilih ya. Sebuah cabur yang belum menetap, cabur harus ada yang menetap. Cabur apa ini? Minisal. Kita belum verifikasi, kita belum tahu. Ya, ya, minta, jadi terkait dengan apa yang Bapak tanyakan, kami belum bisa tuntaskan karena sebentar nanti kita akan verifikasi tentang hal itu. Ya. Yang memberikan dukungan ke berapa saja kalau ya itulah, nanti kami verifikasi baru bisa kami perjelas apa-apa saja yang sudah mengajukan dukungan. Cabur apa saja yang mengajukan. Adapun berkas yang masuk ini atas nama Bapak Laude Darwin, ya, Bapak Laude Darwin SP. Setelah menerima berkas ini, panitia selanjutnya apa itu? Jadi setelah kami menerima berkas yang diajukan oleh calon, kami dari TPP, tim penjaringan dan penjaringan, akan melakukan verifikasi berkas dan besok akan menerima. Salah satu syarat untuk memenuhi kriteria sebagai calon itu apa sebenarnya? Dukungan cabur berapa gitu? Kita ketahui bahwa di Minang Barat itu ada 23 cabur yang memiliki SK yang telah dikeluarkan oleh Pemprov dan dukungan masuk ada 21 tadi ya, 22 atau kurang lebih 98%. Itu untuk siapa dukungan ke untuk, siapa? Untuk Laude Darwin. Berarti sudah dipastikan hanya satu calon yang mendaftar dari kalau dari apa jumlah cabur itu sendiri. Kalau kita lihat dari calon yang masuk memang hanya satu dan pada hari ini kami sudah cukup satu calon berarti aklamasi pak. Kemungkinan besar mungkin seperti ini. Kemungkinan besar aklamasi pak. Iya aklamasi. Kalau misalnya nanti kan ini 20 download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.